Di harapan bangsa, anak-anak mendapatkan akun yang berbeda di mana mereka bisa melakukan pembelajaran melalui kelas digital yang dimiliki oleh harapan bangsa melalui Microsoft 365. Pertanyaannya adalah apa saja keuntungan dari Microsoft 365 untuk anak-anak? Yang pertama adalah mereka bisa melakukan transaksi email atau surat-menyurat langsung ke gurunya hingga teman-temannya. Dan ini adalah email aktif yang belakangnya adalah hbics.sch.id sehingga anak-anak memiliki privilege-nya sendiri. Kedua adalah mereka mendapatkan Office 365, di dalamnya ada Word, Excel, dan PowerPoint yang bisa digunakan melalui browsernya. Dan yang ketiga adalah tentu keuntungan yang berbeda, mereka mendapatkan full planner aplikasi yang bisa mengatur jadwal belajarnya dengan baik. Berikutnya ada fitur lain di mana adalah kelas digital itu sendiri, Microsoft Teams. Di dalamnya mereka bisa chatting, bisa melakukan telepon, bisa melakukan interaksi lain dengan temannya hingga membuat kelompok di dalam aplikasi tersebut. Jadi, keterlibatan anak dalam belajar mengintegrasikan website semuanya dalam satu aplikasi, yaitu Microsoft Teams-nya.